Dan antara takeaway ataupun saranan kepada saya teraju sendiri, top down, memastikan usahawan-usahawan ini kita upskill dengan menggunakan, dengan berhijrah kepada penggunaan the new technology yang melibatkan digitization dan juga digitalization in the economic circle itu tadi. Muhammad Rizwan berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi libat urus antara unit penyampaian kemakmuran bersama Sepadu dan Teraju serta agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan koperasi negeri Sabah pada Khamis. Ia bertujuan mendekati dan memberi kefahaman kepada masyarakat, khususnya golongan usahawan Sabah, mengenai peranan agensi terbabit terutama Sepadu yang juga agensi baru bagi mencapai matlamat wawasan kemakmuran bersama. Mengulas selanjutnya, Muhammad Rizwan turut mengingatkan golongan usahawan untuk berani serta membuka minda bagi meningkatkan aspek ekonomi yang telah terjejas akibat COVID-19. Kalau kita ada pengeluaran, kita tambah nilai untuk domestic consumption. Di situlah ekonomi boleh jalan. Hari ini, contohnya, apa yang menggerakkan ekonomi dari segi peruncitan? Online marketing, online sales. Your neighbor is doing nasi lemak, they buy nasi lemak online, they deliver. So, cara pemasaran dan cara penjualan itu sendiri dah berubah. Selain itu, Muhammad Rizwan menegaskan bahawa kerajaan komited untuk mengembalikan semula kekuatan pemasaran produk usahawan Bumi Putra menerusi beberapa inisiatif termasuk pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin selain bantuan daripada Teraju. Seramai 548 usahawan di Sabah telah mendapat manfaat daripada Teraju sejak 2012. Agensi itu telah memperuntukkan sejumlah RM7.5 juta pada tahun ini untuk membantu pemasaran produk usahawan kecil tempatan.